Halo guys, kembali lagi di Edwin Channel. Di kesempatan kali ini melakukan pembersihan di mobil Calya yang sering saya pakai teman-teman ya, untuk mudik. Dan kebetulan mobil saat ini sudah berusia 7 tahun. Saat ini untuk catnya yang warna putihnya sudah mulai menguning teman-teman. Oke teman-teman, ini dia mobil yang saya maksud. Ini adalah mobil Calya tahun 2016. Mobil ini belum pernah untuk di coating ya teman-teman ya, ataupun di wax ya, seperti ke salon lah begitu. Namun untuk saat ini kondisinya sudah semakin terlihat menguning teman-teman. Ini bisa kita lihat dari kondisi di sini. Sebenarnya untuk warna ini nggak kelihatan teman-teman ya. Nah, untuk warna bodi ini bawah sama atas ini pernah dicat ulang waktu zamannya itu masih asuransi. Kita cat ulang karena ada baret, kita masukkan asuransi, dan untuk saat ini sudah tidak ada. Dan saat itu untuk bodi ini tidak ikut untuk dicat. Di sini sudah terlihat warnanya beda teman-teman ya. Nah, jadi untuk saat ini mobil ini di kaca juga banyak jamurnya. Banyak jamur. Coba saya hidupkan flashnya. Jamurnya juga sangat terlihat teman-teman. Nah, ini akan kita coba bersihkan. Oke, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara saya teman-teman ya. Di sini juga sangat terlihat teman-teman ya. Ini adalah apa namanya, dekat pengisian bahan bakar. Menguning seperti bekas air. Nah, kita akan coba eksperimen ke sini teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah eksperimen teman-teman untuk melakukan pembersihan menggunakan kompon teman-teman. Itu menggunakan kompon salah satu brand, namun tidak berhasil teman-teman. Hasilnya ada seperti ini teman-teman. Oh, jadi sangat beda warna teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya inisiatif untuk melakukan pencampuran cairan sendiri teman-teman ya. Mungkin ini tidak melalui eksperimen yang benar-benar dihitung nilainya, namun apa yang ada bahan di rumah itu yang saya gunakan. Nah, kita akan coba juga di sini nanti bagaimana hasilnya. Nah, bahan yang saya akan gunakan ini teman-teman, di rumah ada pembersih lantai teman-teman. Untuk mereknya mungkin kalian beberapa tahu, itu Magic Clean. Ini adalah pembersih lantai kamar mandi teman-teman ya. Dan di sini ada satu lagi Sunlight. Ini akan saya campurkan dengan takarannya. Saya buatkan ini dua secukupnya saja teman-teman. Karena tadi juga sempat saya coba bahwa menggunakan ini satu tutup botol cairan magic ditambah lagi dengan satu tutup takaran yang sama dengan satu tutup untuk sunlight-nya. Kemudian untuk hasil pembersihannya yang sudah saya lakukan adalah ini teman-teman. Nah, di sini tadi saya sudah melakukannya dan saya lihat hasilnya lumayan bersih teman-teman. Ini baru satu kali poles, namun tadi tidak saya videokan, dan karena berhasil saya lakukan kembali teman-teman. Dan inilah untuk satu banding satunya tadi teman-teman. Untuk airnya saya buatkan setengah gelas teman-teman ya. Dan hasilnya baru satu kali poles tadi hasilnya seperti ini. Dan sekarang akan saya membuatnya lagi. Oke, ini akan saya buatkan. Karena yang akan saya bersihkan adalah semua seluruh bodi, saya ini buat tuang dua tutup. Ini tidak boleh kena tangan sebenarnya teman-teman, karena termasuk cairan keras. Kemudian saya masukkan juga untuk sunlight-nya.
Ini untuk membuat nanti busa ketika nanti mengaplikasikannya ke bodi mobil. Ini saya buatkan 3 tutup biar busanya nanti tidak cepat kering di bodi mobil. Nanti saya buat 4, teman-teman. Oke. Dan saya tuangkan air. Ya, kurang lebih 1 gelas, teman-teman ya. Dan ini akan saya aduk. Karena tadi sudah saya aplikasikan 1 banding 1 itu hasilnya lumayan bagus, teman-teman. Jadi di sini saya karena bodinya banyak yang mau akan dibersihkan, ini saya buat lebih banyak. Oke, kita akan eksekusi untuk di depannya dulu, teman-teman. Untuk kap mesinnya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, ini dia kondisi sebelum kita pembersihan, teman-teman deh. Bisa kalian lihat seperti apa. Dan ini akan kita coba bersihkan. Ya, teman-teman. Sebelum kita buatkan, ini akan saya siram dulu. Ini saya siram dulu. Untuk melihat perbandingannya, ini saya buatkan lakban, teman-teman ya. Nanti bagaimana hasilnya? Kalian lihat, teman-teman, seperti ini tidak bisa lepas, teman-teman ya, walaupun sudah dipakai sabun cuci, sabun sampo mobil. Oke, sekarang akan kita mulai. Berhasil, teman-teman. Oh, terlihat, teman-teman. Berhasil. Kalian bisa lihat, teman-teman. Untuk lingkaran yang tadi sudah berkerak, yang sudah sempat saya bersihkan, jadi membekas. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini membekas, ini tidak. Ini akan saya coba gosok. Coba kita lihat hasilnya. Kita akan siram, teman-teman. Oh, berhasil, teman-teman. Ini akan saya bersihkan semua dengan takaran 2:1:1 ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat tadi di video, begini hasilnya. Dan tidak perlu membeli yang lain, tapi untuk efeknya saya belum tahu ya, teman-teman ya. Yang jelas setelah selesai jangan biarkan lama supaya tidak begitu terdampak, karena ini pembersih lantainya juga termasuk kimia, teman-teman. Ini akan saya lanjutkan keseluruhan. Bisa kalian lihat, teman-teman, perbedaannya yang sudah tadi tuh. Seperti itu, teman-teman.
dia tidak sempat kering. Ini akan saya siram lagi dulu. Ini dia hasilnya teman-teman. Untuk sementara, nanti kalau selesai akan saya tunjukkan kembali. Ya teman-teman, hasilnya lumayan bersih, hanya tinggal sedikit sekali lagi nanti ada sisa-sisa masih di pinggir-pinggir. Kalau yang di sini tadi sudah oke. Dan ini masih perlu satu kali lagi. Dan ini perlu, ini belum saya gosok teman-teman. Oh iya, bahan ini juga tadi sudah saya coba untuk ke kaca. Bisa kalian lihat hasilnya. Sebelum kita lanjutkan, tadi saya aplikasikan sedikit di sini teman-teman, di kaca. Tadi saya coba di sini dan hasilnya lumayan dibanding sama yang ini. Di sini masih banyak jamur, kalau yang ini sudah tidak. Jadi untuk bahan ini bisa juga diaplikasikan untuk membersihkan jamur kaca teman-teman. Nanti saya juga lakukan di kaca mobil juga, karena semuanya ini penuh dengan jamur. Nah ini dia teman-teman hasilnya, setelah cuci dua kali. Di sini masih ada sebagian ya, bisa terlihat ya. Ini akan saya bersihkan lagi, tapi untuk secara keseluruhan sudah oke, jauh dibanding sebelumnya. Ini akan saya bersihkan sekali lagi. Dia guys, hasilnya luar biasa, berhasil teman-teman, dengan menggunakan cairan pembersih lantai kamar mandi ditambah sunlight yang tadi saya gunakan adalah sunlight, kemudian menggunakan magic clean pembersih kamar mandi. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat buat kalian yang punya mobil putih dan bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, karena untuk kacanya tidak terlihat jamurnya teman-teman.
nanti akan saya buatkan. Tapi tadi sudah saya coba untuk melakukan aplikasi ke sini dan berhasil, teman-teman. Jadi saya anggap bisa diaplikasikan ke kaca. Namun kalau ditanya untuk apa dampaknya, itu tidak bisa saya jawab sekarang, teman-teman, karena ini baru perdana menggunakan bahan-bahan yang tadi. Oke, jangan lupa bila mana ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Salam dari Edwin Channel. Thank you.